Halo, assalamualaikum guys. Nah, balik lagi nih bersama Nizar Channel dari MDQ dan Nizar Aquatic. Kali ini kita membuat tema bonsai guys dengan sedikit danau, bonsai dan sedikit tanaman-tanaman stem lainnya. Nanti akan kita planting selanjutnya. Sedangkan selama 3 hari ini kita rendam dulu, paling cepat ya 5 hari nih guys, untuk membuang racun-racun dan amoniak yang ada di batu, tanaman, batang kayu dan di pasir, dan membuang getah-getah juga yang ada di pohon santiginya nih guys. Kita menggunakan pohon santigi. Ini akuariumnya saya pakai di ukuran 60 cm kali 40 kali 40 nih guys. Ya, jadi agak berbentuk kotak dengan ketebalan kaca di 8 mm. Kabinetnya 60. Di sini saya menggunakan kayu santigi dan media yang saya gunakan di bawah ada bakteri starter, ada rumah bakteri, pupuk dasar dan paling atas nanti soil guys. Dari semuanya dari Aquariset ya guys. Ini juga pakai apa tuh namanya, saya lupa. Selain begitu dah. Dan rencana tak set memakai tanaman buce palandra mini coin guys. Untuk di daun dan tanaman-tanaman stem yang lainnya, dan saya di pojok sini akan menggunakan ini guys, Monte Carlo dan Hair Grass. Oke, nanti simak video kita detailing dan planting ya guys. Oke, jangan lupa sekali lagi guys untuk men-subscribe channel ini, karena biar saya selalu semangat untuk membuat tema-tema dan mencoba hal-hal yang baru di Aquascape, akan terus mendukung channel saya nih guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai full, dan jangan lupa untuk men-subscribe, like, share and comment nih guys. Apa aja yang kurang dan apa aja yang sudah tahu dan apa aja yang kalian ingin tanyakan, boleh silakan, saya akan insya Allah pasti saya akan jawab. Untuk endorse juga bisa di WA ya guys. Oke. Karena nanti bakal ada giveaway guys ketika nanti subscribe saya sudah minimal 500. Oke. Thank you guys. Lanjut ke proses planting tanaman. Nah, ini proses planting guys. Airnya belum jernih ya, karena kanisternya medianya masih baru semua. Dan perendaman juga belum lama nih guys, baru beberapa hari nih. Harusnya kan 1 minggu ya untuk perendaman semuanya, tapi saya sudah masuk ke planting dan hardscape. Planting dan detailing tanaman, tapi belum semua sih guys, baru 98%. Nah, kurang lebih begini bentuknya nih guys. Setelah jadi, kita masukkan planting dan detailing tanaman. Saya menggunakan daunnya itu buce mini ya guys. Seperti itu. Dan di bawahnya ini saya menggunakan Hair Grass dan Monte Carlo. Ada sedikit danau. Terus menggunakan juga tanaman kaboba hijau dan kaboba merah. Tanaman stem Ludwigia.
dan filternya saya menggunakan kanister. Beserta CO2-nya menggunakan DIA ya. Ini bikin sendiri nih guys. Kalian juga bisa mencobanya. Kabinet saya ukuran di 50 nih guys. 60 cm tingginya. Sedangkan panjang akuarium itu di 60 cm kali 40 kali 40. Seperti ini jadinya. Jangan lupa untuk terus men-subscribe terus channel Nizar Channel nih guys. Dari MDK dan Nizar Aquatic. Terus dukung agar saya terus berkembang membuat tema selanjutnya dan terus berkreasi. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan komen guys. Insya Allah bakal saya jawab. Dan saya akan ada giveaway guys. Ketika subscriber saya sudah mencapai 500 minimal. Saya akan membagikan satu buah aquascape full set di ukuran 60 kali 30 kali 30. Jadi terus share ke teman-teman, bagikan agar subscribe saya bertambah dan saya selalu semangat untuk membuat konten selanjutnya. Oke, gitu aja guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.